Pada video tutorial ketiga, kita akan mendesain form barang. Kita gunakan toolboxnya untuk mendesain form barang. Jika tidak ada di sebelah kiri kita di sini, maka kita tambahkan saja melalui view, kemudian tools yang kita masukkan. Yang pertama kita tambahkan adalah label. Kita copy saja, ada properties teksnya, ganti kode barang, kemudian nama barang, satuan, harga barang, dan stok. Kita ukuran font kita gunakan 10 biar tidak terlalu kecil, kemudian jenis fontnya kita menggunakan 10. Selanjutnya kita tambahkan textbook, untuk ukuran juga kita samakan 10 dan fontnya juga sama. Copy, paste, atau bisa juga mengambil dari sini ya, sama saja. Copy, paste. Copy. Untuk satuan, kita bisa menggunakan selain textbook, karena ini tidak diisi nanti ya, dipilih. Jadi kita gunakan saja combo box, kita tarik, letakkan. Untuk teksnya kita juga, fontnya kita ubah. Biasanya di dalam satuan ini tidak perlu diisi lagi ya, kita cukup memilih. Maka kita tambahkan item di sini, dan di sini kita tambahkan dan buah isi, kemudian item boleh box dan lain-lain ya. Kita tambahkan lagi jika Anda mau menambahkannya. Selanjutnya kita gunakan button. Button ini untuk actionnya nanti ketika kita mau menambahkan data, mengubah atau menghapus. Kita ubah sini simpan. Untuk font juga kita harus sesuaikan. Copy, paste, hapus, copy, paste lagi. Selanjutnya kita tambahkan yang terakhir adalah table
tabelnya kita gunakan di sini data preview. Terakhir, masing-masing tools yang kita gunakan di sini kita harus merubah atau mengubah name variabelnya. Mungkin txt kode barang, txt nama barang, kb kb satuan, txt harga, txt stok, button simpan, button ubah, button hapus, button tutup, kita grip, kita ubah dgv atau dgrip data preview barang. Terakhir form 1 kita ganti juga teksnya, dikasih data barang. Demikian, terima kasih.